sasaran vaksinasi COVID-19 tahun 2 adalah petugas pelayanan publik, yaitu TNI, Polri, aparat hukum, dan juga petugas pelayanan publik lain yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, dan juga terminal. Program vaksinasi agar kita segera terbebas dari pandemi COVID-19. Namun saya berpesan kepada seluruh warga dimanapun Anda berada, jika sudah tiba waktu Anda untuk mendapatkan vaksin, jangan ragu untuk melakukannya. Dan juga karena vaksin COVID-19 sudah dinyatakan aman oleh BPOM dan juga halal oleh MUI. Namun setelah kita semuanya divaksin, jangan lupa tetap disiplin protokol kesehatan. Insya Allah kita bisa segera terbebaskan dari pandemi COVID-19.